Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua para fans Rangga Ajob dan juga Haiko Panderpekan? Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Kembali lagi, kita akan membahas seputar Rangga Ajob dan juga Haiko Panderpekan. Kali ini ada fakta-fakta Rangga Ajob yang dikabarkan cinlok dengan Haiko Panderpekan akan segera menikah. Namun, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya juga ya, tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi mengenai Rangga Ajob dan juga Haiko Panderpekan dari channel ini ya guys. Terlihat di sini, Rangga Ajob dan Haiko Panderpekan dikabarkan cinta lokasi atau cinlok ketika keduanya bermain dalam sinetron Samudra Cinta. Kini Haiko Panderpekan kembali menjadi bintang sinetron Love Story di series yang juga tayang di SCTV. Sebagaimana ketahui kalau Rangga Ajob adalah artis yang diisukan akan segera menikah. Namun hingga kini belum ada konfirmasi dengan siapa dan kapan dirinya akan menikah. Publik menduga duga bahwa hubungan Rangga Ajob akan menjalani hubungan yang sangat serius dengan lawan mainnya yaitu Haiko Panderpekan. Rangga Ajob pun bukanlah artis baru di dunia hiburan tanah air. Sederet penghargaan sudah diraih oleh aktor kelahiran Palembang disebut. Penghargaan yang telah diraih oleh Rangga Ajob antara lain Indonesia Television Awards 2021 dalam kategori aktor sinetron terpopuler dalam SCTV Awards 2021 dalam kategori aktor utama paling ngetop. Terlihat di sini, Haiko Panderpekan meraih penghargaan di Infotainment Award 2021. Ternyata cantik, pandai, akting dan terkenal membuat Haiko Panderpekan menyita para pencari bakat termasuk media infotainment. Buktinya, meski terbilang pendatang baru di dunia hiburan, tapi kiprahnya sudah membuah hasilnya. Cewek Indo ini hasil menyebat piala di Infotainment Award 2021 SCTV berupa memenangkan ajang penghargaan yang diperuntukkan buat tokoh dan tanah air ini. Ada 11 nominasi yang diperebutkan. Kali ini Rangga Ajob dan Haiko Panderpekan masuk nominasi kategori paling ngetop yaitu paling tersatu. Dalam nominasi ini Haiko Panderpekan berhasil meraih penghargaan tersebut dan mengalahkan Natasha Wilona, Joy Abbas, dan Yasmin Nepper. Alhasil akan menangkan itu bilang sinetron Love Story di series mengucapkan terima kasih atas yang sebesar-besarnya buat Tuhan Yang Maha Esa dan juga keluarga. Terima kasih buat keluarga yang dukung aku dari nol, kata Haiko Panderpekan. Bukan itu saja, gadis berambut panjang ini juga mengucapkan terima kasih pada manajemen dan juga SCTV yang membuat namanya semakin dikenal banyak orang. Dan tak kalah juga bagi para emak-emak dan para fans, kali ini Haiko Panderpekan dan Rangga Ajob mengucapkan terima kasih sudah mendukung terus hubungan Rangga Ajob dan juga Haiko Panderpekan sampai saat ini ya guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jika tidak keberatan, bisa di like atau di share ke grup WA kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum.